Inilah video penangkapan salah satu bandar narkoba saat digrebek di rumah kontrakannya di Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur. Polisi menggeledah kamar pelaku untuk mencari barang haram yang disimpan pelaku. Polisi akhirnya menemukan narkoba jenis ganja siap jual yang dibungkus plastik hitam tersimpan di dalam kota kecil. Usai menangkap salah seorang bandar, polisi kemudian mengembangkan penyelidikan kepada pelaku. Hasilnya, sembilan bandar narkoba jaringan antar kota berhasil dibekuk. Dari tangan para pelaku, polisi mengamankan satu setengah kilo lebih ganja kering siap jual, dan narkoba jenis sabut timbangan dan telepon genggam milik pelaku. Rencananya, barang haram tersebut akan dijual di wilayah Cianjur. Menurut keterangan pihak kepolisian, para pelaku merupakan para pemain baru yang bermain lintas wilayah Cianjur, Bandung, Sukabumi. Polisi pun masih mengembangkan penyelidikan kasus tersebut dengan dugaan keterkaitan jaringan dari dalam lapas di Jawa Barat. Kita menangkap sembilan orang pelaku untuk penjualan obat-obat e, terlarang ataupun narkoba. Pasal yang kita kenakan untuk pasal narkoba ini kita kenakan pasal 114 ayat 2 junto 111 ayat 2 Nomor 35 tahun tentang narkotika Ancaman hukumnya singkatnya 5 tahun paling lama 20 tahun Kini kesembilan bandar tersebut dijerat dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara, maksimal 20 tahun penjara. Polisi pun masih memburu bandar lainnya yang kabur ke wilayah Sukabumi. Heri Setiawan, Bandung TV.